Hai Freya. Hai, hai Pak. Sorry, sorry Frey. Papa nih lagi banyak banget kerjaan nih belakangan ini. Nggak Bentar ya. apa-apa, nggak apa-apa. Papa sehat. Sehat, sehat. Gimana, gimana? Kok tumben banget kamu video call papa? Eh, gimana Frey? Tawaran papa yang beberapa hari lalu. Udah kamu pikirin baik-baik belum? Papa tuh nggak apa-apa banget kalau kamu pulang. Bahkan kan juga papa udah sering banget ngomong sama kamu. Berkali-kali. Udahlah, pulanglah. Ngapain sih kamu di sana? Nggak usahlah kamu kejar pendidikan yang tinggi-tinggi. Mending kamu cari pengalaman kerja, buruan pulang, kamu terusin bisnis papa. Tapi Bapak kan tahu Freya nggak mau. Frey, Papa tuh udah punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari kamu. Kamu tuh harusnya dengerin Papa. Kalau kamu lihat anak-anak yang lain, kamu harusnya bersyukur. Kamu tuh beruntung jadi anak Papa. Papa udah mulai usaha sejak dulu. Kamu udah tinggal nurusin. Kamu gak usah lagi mulai dari nol. Ayolah, pulanglah. Frey, Papa tuh lagi bicara. Kamu yang sopan dong. Lihat muka mata papanya. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Kalau dari sekarang aja kamu tingkahmu udah seperti itu, gimana kamu mau bisa sukses? Lihat dirimu sekarang. Luntang-lantung di negeri orang gak jelas. Kan Bapak sendiri yang dulu bilang sama Freya tentang integritas, cari apa yang Freya suka, kejar apa yang jadi panggilan hidup Freya. Tapi kenapa sekarang jadi semua harus ikutin maunya Papa sih? Ini Pak panggilan hidupku, aku tuh merasa penuh mendengarkan orang lain, support orang lain. Itu alasan kenapa aku ada di sini sekarang, belajar lebih. Papa lupa kalau dulu Papa sendiri yang ngomong. Ketika kita membantu orang lain tuh rasanya penuh banget. Sampai nggak bisa ditukar pakai apapun. Tapi sekarang, kenapa ketika Papa udah dapet semuanya, Papa lupa sama omongan Papa sendiri? Frey, Papa tuh cuma mau yang terbaik buat kamu. Papa tuh pengen kamu jauh lebih sukses dari Papa. Papa tuh pengen kamu bahagia. Supaya apa? Supaya kamu sukses. Untuk apa sih kamu di sana ngejar hal-hal yang gak pasti? Udahlah. Semua di dunia ini juga gak ada yang pasti. Apa sih yang pasti? Siapa yang bisa jamin apa yang kita punya sekarang masih kita punya besok? Kayaknya definisi sukses papa sama aku beda ya. Karena buat aku sih sekarang semuanya udah lebih dari cukup.